tegur dia, dia mati hari ni. Budak-budak muda, orang tua dia suka hilang kedai-kedai kopi. Tapi dia tak sedar kain kapal sudah siap dikerak. Berapa ramai adik-beradik anak pinok saing sobat duk baloh. Sedekah esok dah nak mati. Pesanan ikhlas hamba untuk diri hamba setahap mana mari. Jagalah semaya semolek-moleknya. Antara amalih hok mula-mula malaikat tanya, semaya. Kalau beres semaya, maka bereslah kita dalam bekuku. Kita hari jatuh sebaik-baiknya semaya berjemaah di masjid. Antara sunnah Nabi hok paling mudah, tapi ramah tak kuat adalah semaya berjemaah di masjid. Tak jadi semaya orang yang berjirai dengan masjid, hok duduk dekat dengan masjid, balesuh. Kalau tak pergi semaya di masjid. Yang kedua, tidak perlu berbangga-bangga dengan pakaian yang berjenama. Kerana pakaian terakhir kita hanyalah kain kafe. Tidak perlu berbangga-bangga dengan wangi hok maha-maha. Kerana wangi terakhir kita hanyalah kapu baru. Tidak perlu berbangga-bangga dengan rumah besar. Kerana rumah terakhir kita hanyalah lubang kubu. Tidak perlu berbangga-bangga dengan kereta besar. Sebab kereta ngelah kita naik hanyalah ngusung ataupun pin jenazah. Tidak perlu berbangga-bangga dengan anak pinok hok ramah. Sebab bila mana kita mati, belum tentu anak pinok kita boleh doa kita sekuh pahala kita. Kita asal daripada tanah, maka hasil daripada tanah. Buat rumah atas tanah. Mati sesok repuh dalam tanah. Bapa kita nak agak sombong. Tidak perlu berbangga dengan jawatan dan kedudukan kita hari ini. Kerana jawatan terakhir kita hanyalah arwah ataupun orang panggil gemuluh. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.